Halo, salam nostalgia. Kembali lagi bersama saya Septa Yuda Ardiansyah di channel yang membahas tentang segala sesuatu kenangan tentang anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah hadiah dia dari Texas Chicken ya, teman-teman ya. Dulu itu hadiah ini terbit sekitar pada tahun 95, teman-teman. Nah, yang mana untuk di produk makanannya itu, jika kita membeli paket ya teman-teman ya, itu kita akan mendapatkan sebuah mangkok, gelas ya, gelas dari Texas Chicken Power Rangers ya, temanya pada saat ini itu dia bertemakan Power Rangers The Movie ya. Jadi untuk memeriahkan movie dari Power Rangers ini, mereka menghadiahkan mug ya, atau cangkir ya. Cangkir ini ada 6 jenis. Nah, kalau kita lihat di posternya itu ada 6 jenis ya. Yang pertama ini adalah Ranger biru, teman-teman. Nah, seperti ini bentuknya. Oke, sangat keren sekali ya. Kemudian kalau kita lihat di bagian bawah di sini, ini materialnya adalah ABS. Ini temperaturnya 30 derajat Celcius. Kemudian non microwave ya, jadi tidak bisa dimasukkan ke dalam microwave. Jadi bahan di bagian luarnya ini adalah seperti karet tebal. Kemudian kalau yang di gelasnya ini adalah plastik ABS, teman-teman. Ini untuk yang warna biru. Kemudian ada lagi yang warna pink. Bentuknya seperti ini. Oke, kemudian berikutnya ada warna hitam. Ini warna hitam adalah yang paling susah dicari, teman-teman. Warna hitam sudah kotor tapi tidak apa-apa. Kemudian berikutnya ada Ranger kuning. Seperti ini bentuknya. Oke, kotor ya ini. Sayang sekali. Kemudian berikutnya ini adalah yang paling dicari-cari adalah Ranger merah. Ranger merah bentuknya seperti ini. Oke. Nah, dan yang terakhir adalah Ranger putih, si Tommy ya. Seperti ini bentuknya, teman-teman. Oke, nah mungkin di antara keenam cangkir ini yang sangat besar sekali ini, bayangkan sekali ini untuk anak-anak zaman dulu ini termasuk cangkirnya besar sekali ya, ini terlalu besar di tangan saya ya. Ya, sangat keren sekali sih pada waktu itu. Nah, apakah kalian pernah mendapatkan hadiah ini? Ya, silahkan tuliskan komentar kalian di bawah ya. Oke. Mungkin itu dulu di video kali ini. Terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dan salam nostalgia.